Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bareng kita WS Gallery. Kali ini kita coba review lagi. Ini ada 11 unit golok baru datang. Ya, kita review nanti dari mulai bahan, kemudian tes ketajamannya ya. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong dibantu channel ini, di subscribe, di komen, di like ya, untuk kami bisa berkreativitas lebih baik lagi ke depan ya. Kita tunggu masukan dan sarannya juga ya. Kita ada 11 golok nih, kita mulai review ya. Nah, ini golok buatan lokal, pandai lokal sini ya. Ini ada golok sembelih sih, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita bilang sih ini kayak laduk yang melengkung. Nah, ini kita lihat bahan luaran. Ini dari kayu johar ya. Kayu johar. Sarungnya kayu johar kombinasi. Handle-nya juga ini kayu johar juga. Plus ini pakai dural. Jadi sudah dipin juga di sini. Sehingga ini udah handle-nya pasti kuat. Warnanya ada yang dua seperti ini, ada juga yang kayak ini nomor 5 nih. Ini lebih gelap tuh, lebih coklat ya. Kalau model semuanya sama, juar atau juarnya ini jauh lebih muda, jadi lebih terang. Kita coba lihat material baja yang dipakai. Seperti ini bentuknya. Nah, ini material yang dipakai adalah baja per. Baja per dengan ukuran panjang bilah ini 30 cm ya. Panjang bilahnya 30 cm. 30 sampai 31 cm. Kemudian terlebar bilahnya 3 cm. Ini juga golok punya ketebalan 3 sampai 4 mm. Oke, dengan handle 13 cm handle-nya. Jadi total panjang dengan bilah ini 45 cm-an. Ya. Bentuknya seperti ini ya, kayak laduk atau badik ya. Ini enak banget sebenarnya buat sembelihan. Bisa untuk gaya tarik seperti ini. Kita lanjut ke tes ketajaman ya. Kita ini sudah tajamkan. Jadi kalau teman-teman yang minat memiliki golok ini, boleh nih kita coba tes. Thank you.
juga via via aplikasi juga bisa. Kita ada di beberapa aplikasi marketplace, nanti di deskripsi ada semuanya lengkap ya. Oke, kita lihat nih, ada 11 lebih dekat. Murah banget, harganya tidak lebih dari 200.000 ya teman-teman. Di deskripsi boleh dicek nanti beserta harga dan lain-lainnya sudah di lengkap tertera ya. Sekian aja kali ini, mudah-mudahan sehat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.